بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما نافعا يا رب العالمين. Kemudian di sini ada pembahasan al-talibu yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin. Seorang murid itu patuh terhadap syekhnya tapi tidak dalam rangka maksiat. Ya. Qala ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan waliul amr dari kalian. Dari kalian wahai muslimin. Wa dzakara Ibnu Taimiyah kama fi majmu' al-fatawa anna ulil amri sinfan. Di majmu' al-fatawa disebutkan waliul amr ada dua macam, al-ulama dan al-umara. Ya, al-ulama dan al-umara. Wa anna 'ala an-nasi ta'atuhum fi ta'atillah. Dan bahwasanya wajib atas manusia mentaati mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wa la yuti'uhum fi ma'siyatillah. Dan orang-orang tidak boleh mentaati waliul amr dalam rangka maksiat kepada Allah. Hadza ma'na kalamih. Inilah maksudnya kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau antum sama guru antum disuruh diminta sesuatu, maka taatilah selama itu perkara yang mubah, apalagi perkara yang sunnah. Ya. Cuma memang sekarang lah sulit, murid-murid sekarang itu ya kadang-kadang kita agak putus asa, mau kita suruh kalau nggak ada imbalannya susah. Jadi murid-murid sekarang nggak hampir kebanyakan ya, hampir semua mungkin tidak merasakan adanya faedah ma'nawiyah dari taat kepada gurunya, faedah ma'nawiyah dan tarbawiyah buat dirinya ya. Baru disuruh sedikit ya, agak sungkan, keberatan, begitu. Gak bisa ditakdib, diberikan pelajaran adab dengan patuh kepada gurunya. Padahal penyuruhan yang ringan insya Allah. Begitu. Bahkan sebetulnya talib yang baik itu kalau dalam suatu yang maslahat tanpa disuruh, ketika dia sadar dia harus melakukan sesuatu, maka dia lakukan tanpa harus disuruh. Wa qala azza wa jalla an Musa annahu qala lil Khidr qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan menemukan saya insyaallah sebagai orang yang sabar. Wa la a'si laka amra, dan saya ini tidak akan melanggar perintahmu. Itu dalam rangka berguru seperti itu ya. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi i'lam al-muwaqqi'in wa at-tahqiq, itu sesuatu yang muhaqqaq, yang betul-betul setelah diseleksi, diteliti dengan baik, kesimpulannya adalah al-umara'a innama yuta'una idza amaru bimuqtadal ilmi. Bahwasanya umara, para pemimpin ya, para pemimpin, penguasa, itu mereka ditaati jika mereka memerintahkan suatu konsekuensi dari ilmu. Suatu konsekuensi dari ilmu syar'i. Baik ilmu syar'i di sini untuk hal yang jelas ada nasnya atau hal yang sifatnya duniawi dan tidak melanggar ilmu syar'i, itu maksudnya. Ya. Faham enggak? Kita ulangi, annal umara'a innama yuta'una idza amaru bimuqtadal ilmi. Para penguasa itu hanyalah ditaati ketika mereka memerintahkan sesuatu yang merupakan konsekuensi dari ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i itu imma talab imma takhir. Ya kan? Imma sesuatu yang diperintahkan
baik wajib atau anjuran saja, dan ini ada dalilnya, atau sesuatu yang boleh. Ya enggak? Paham di sini? Hah? Kalau umara memerintahkan antum untuk hal yang mubah, maka ini maksud ke muqtadul ilm, bukan? Karena ilmu syar'i memberikan takhir untuk hal-hal yang mubah. Karena hal yang mubah itu tidak melanggar ilmu, kan? Maka hanya ditaati dalam hal yang imma memang kewajiban secara zat, imma memang ada anjurannya dari Allah dan Rasulnya, imma sesuatu yang Allah dan Rasulnya berikan keluasan, seperti pengaturan jalan, ya, SIM, STNK dan seterusnya. Ini semua merupakan muqtadul ilm dari segi kemubahan dan perkara duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, demi maslahat, gitu kan? Begitu ya? Gitu maksudnya. Fata'atuhum taba'un li ta'atil ulama. Maka ketaatan terhadap para umara, penguasa, itu sifatnya taba'. Itu sifat ikutan, bukan sifatnya diikuti, tapi mengikuti ketaatan terhadap ulama. Ya. Makanya pada asalnya umara tidak layak menentukan suatu keputusan sebelum mendiskusikannya dengan para ulama. Iya. Karena umara itu belum tentu ulama. Dan ulama itu juga waliul amr. Maka musyawarahkan kepada ulama. Tanyakan kepada ulama, apakah ada poin-poin yang melanggar syariat Allah, hukum Allah. Dan tentu ulama yang dimaksud di sini adalah ulama rabbaniyun. Bukan ulama fulus, bukan ulama penguasa, bukan ulama yang mencari dunia, bukan. Ya. Tapi memang banyak para umara yang mereka mendekati ulama. Tapi bukan dalam rangka meminta fatwa yang hakiki, yang hak. Enggak. Tapi untuk meraup massa. Yang seperti ini tentu kemunafikan. Bukan sesuatu yang hak. Di mana-mana itu. Ketika negeri muslim ini mereka punya ketundukan terhadap kiai, ulama, syekh, guru. Kalau umaranya mendekatkan diri kepada para ulama, tujuannya untuk istifta, meminta fatwa, dan tidak melicinkan fatwa itu dengan dunia, maka ini baru oke, insyaallah. Ini syar'i. Tapi kalau mendekatkan diri pada ulama karena ulama ini punya basis massa yang besar, maka ini menjelang pemilu, aman. Ya kan? Nah, begitu. Trik-trik seperti ini sebenarnya dimanapun yang namanya demokrasi seperti ini. Ya. Makanya apa yang bisa kita harapkan dari sistem yang penuh kemunafikan, ya? Jadi ketaatan kepada umara mengikuti ketaatan kepada ulama. Fa inna at-ta'ata innama takunu fil ma'ruf. Karena ketaatan kepada umara itu hanya ada pada perkara yang ma'ruf saja. Dan perkara yang ma'ruf yaitu perkara ma'ruf dikenal, dikenal oleh syariat Islam. Baik sesuatu tersebut adalah wajib. Misal umara memerintahkan pada semua orang untuk saling silaturahim. Wajib kita taati. Bahkan sebelum kita taat umara tersebut, itu sudah ada memang tertanam dalam Islam. Silaturahim misalnya. Umara mewajibkan untuk sholat berjamaah. Sebelum umara mewajibkan, itu sudah tertanam menurut sebagian ulama bahwasanya itu wajib, gitu kan. Yang sunnah pun bisa. Umara memerintahkan untuk puasa Senin Kamis misalnya. Nah, itu sudah tertanam dalam Islam, ada sunnahnya. Maka wajib taat. Ya. Kemudian umara memerintahkan untuk menjadikan semua jalanan pakai cor misalnya.
Ya semua harus terima kan? Kenapa? Itu mubah atau wajib? Asli mubah, perkara duniawi mubah. Maka ketika Umar memerintahkan, maka sudah menjadi ketaatan. Umar kemudian bertanya kepada ulama, apakah ini ada perkara syar'i di sini? Apakah dilarang oleh syariat? Ulama berkata, enggak ada, insya Allah enggak ada. Bahkan ini maslahat insya Allah. Maka setelah diskusikan, clear, ditekan peraturan tersebut. Dan semua masyarakat taat. Karena tidak ada secara syar'i pelanggaran dari peraturan tersebut. Gitu kan? Itu semua masuk ke muqtada al-ilm asy-syar'i, yang mana muqtada al-ilm asy-syar'i itu perkara yang ma'ruf dalam syariat Islam. Yang ma'ruf dalam perkara syariat Islam, sesuatu yang wajib atau sunnah atau sesuatu yang permissible dalam Islam, dibolehkan dalam Islam, enggak ada masalah. Lebih-lebih kalau di balik pembolehan tersebut atau penganjuran tersebut ada maslahatnya. Begitu, ya. Kemudian wa ma aujabahu al-ilm. Fa kama anna ta'at al-ulama tab'un li ta'ati ar-rasul. Sebagaimana taat pada ulama merupakan ikutan terhadap taat kepada Rasul. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi gitu. Tapi ulama yang benar, bukan ulama-ulama yang seperti itu gitu kan. Ulama-ulama yang justru menyelisihi Nabi SAW. Jadi ulama ini betul-betul mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya, bukan sekadar tagline ulama. Karena bagi orang awam yang sudah bisa di mimbar itu ulama bagi mereka. Dan itu enggak cukup. Ya. Malah justru taat kepada ulama-ulama keblinger itu pelanggaran buat Rasul, pelanggaran terhadap Rasulullah SAW, terhadap hak Rasulullah SAW. Kadang ada ulama katanya ulama tapi kok syirik perbuatannya. Dan ngajarin syirik pula. Ngajak masuk neraka pula. Yang seperti ini tentu bukan yang ini maksud di sini. Fa ta'atul umara'i tab'un li ta'atil ulama. Maka seperti yang tadi kita bilang, taat kepada umara merupakan ikutan dari taat kepada ulama. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirih, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, wa amara bi ta'ati ulil amri. Diperintah Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, wa hum al-wulatu 'ala an-nas. Mereka memiliki kewalian, yaitu kekuasaan ya di atas manusia, baik kekuasaan sifatnya material atau jabatan maupun kekuasaan yang sifatnya keilmuan. Minal umara wal hukam, para penguasa, para pejabat, yeah. Wal muftin, dan para ahli fatwa. Walaupun ahli fatwa ini maksud siapa? Ya ulama. Muftin, ahli fatwa itu ada yang sifatnya terorganisir, ada yang sifatnya individual. Ya. Antum bertanya kepada Ustadz Fulan, bukan Dewan Fatwa Nasional, bukan anggota MUI, tapi antum nanya ke Fulan tentang hukum syar'i, maka itu istifta namanya, minta fatwa. Dan ketika beliau jawab, itu namanya fatwa. Ya. Gitu ya. Nah, muftin di sini maksudnya para ulama, orang-orang yang berilmu. Fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Tidak akan lurus manusia ini perkara agama dan perkara dunianya kecuali dengan taat pada ulama. Wal inqiyadi lahum, dan mengikuti mereka. Ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah. Nah, sayangnya sekarang banyak yang taklid pada ulama atau ustaz tapi tidak dalam rangka taat kepada Allah, bukan sekedar cinta pada ustaz itu. Ya, sampai kopinya dikerubutin, bekas makanannya, bekas wafernya, bekas duduknya diciumin, ya.
dikerubutin betul-betul. Ya, yang seperti ini bukan dalam rangka taat kepada Allah, ini dalam rangka ghulu yang seperti ini tentunya saja. Ya, karena tidak ada karomahnya dari hal itu semua. Kalau tempat duduk majelisnya dikeramatkan, nanti gimana dia mati makin dikeramatkan lagi itu. Ya, ghulu itu kadang terjadi sebelum wafatnya fulan. Sebelum wafatnya fulan aja dighulukan, apalagi setelah wafatnya. Dahulu kala orang-orang di zaman Nabi Nuh, mereka itu menganggap Yaghuts, Ya'uq, Nasr itu semua orang soleh. Tapi enggak mereka jadikan dalam ketika masih hidup ya. Itu enggak dikeramatkan apanya, pakaian atau apanya, enggak. Baru ketika wafat mulai perlahan-lahan setan mewahyukan kepada mereka. Ya, untuk mengkultuskan petilasannya. Ya, dan kuburannya. Ah, mulai. Jadi kapan baru mulai gulunya? Ya setelah wafat, itu pun gak langsung, ada proses. Nah kalau orang sekarang mengerikannya hulunya, belum wafat saja sudah hulu terhadap gurunya. Ya, padahal yang dikasih oleh gurunya ini ilmu yang sebenarnya sedikit, gak seberapa banyak, gak banyak. Tapi masih kiainya udah sepuh gitu kan, tua duduk, tempat duduknya disucikan, dikeramatkan betul-betul nih mukarram ya tempat ini. Iya, padahal tempat duduk bekas-bekas pantat gitu. Ya. Dikeramatkan. Belum wafat orangnya. Berdiri, buh langsung pada gemeter, pada ini apa namanya? Pada kayak orang bingung, ya. Gurunya habis ngopi, ditaruh. Gurunya pergi, buh kopinya langsung dikerubutin oleh lalat. Tapi lalatnya muridnya sendiri gitu misalnya. Ya, dengan alasan karomah, berkah dan seterusnya. Padahal gurunya kopi biasa. Berkah gurunya berkah apa? Ludahnya? Atau karena udah lama gak gosok gigi jadi berkah? Dan seterusnya. Guru sebelum wafat kalau itu terjadi, maka jangan tanya setelah wafatnya nanti. Lebih mengerikan hasilnya. Ya. Maka bagaimana supaya kita enggak ghulu kepada guru? Antum taat kepada guru dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan secara zat guru tersebut memang ya guru, enggak, tapi memang di sini sebagai ihtiramnya antum kepada orang yang mengajarkan ilmu. Gitu ya. Wa raghbatan fi ma indahu, dan antum berhasrat terhadap apa yang ada pada guru tersebut. Dari ilmu syar'i, baik dari ilmu syar'i atau akhlaknya. Walakin, tetapi bisyarat, dengan syarat Allah ya'muru bi ma'siyatillah. Mereka guru-guru ini tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah. Fa in amaru bidzalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata wa'adahu bi syai'ain. Wa'adahu bi syai'ain. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam menjanjikan kepada Khidir dua hal. Ya, yang pertama as-sabru ala ma yaf'al. Sabar terhadap apa yang dilakukan oleh guru. Yang kedua al-i'timaru bima ya'mur wal intihau amma yanha. Dan al-i'timar yaitu mengoperasikan apa yang guru perintahkan, wal intiha amma yanha, dan intiha apa artinya? Berhenti, selesai. Yaitu stop doing, tidak melakukan apa yang dilarang oleh guru. Qultu, saya berkata, fattalibul muwaffaqu yuti'u syaikhahu mastata'a ila dzalika sabila. Talib yang diberikan taufik oleh Allah taat pada gurunya semampu yang dia mampu, bidhawabitis syar'iyyah wal adabil mar'iyyah, dengan batasan-batasan syar'i dan adab-adab yang terdidik. Fa idza kana jami'ul muslimina mutalibina bi ta'atil ulama,
Sekiranya semua kaum muslimin diminta untuk taat kepada ulama, fattalibu mutalabun bita'ati syaikhihi min babi aula. Maka talib, thalabul ilm, penuntut ilmu, diperintahkan untuk taat kepada gurunya itu lebih aula. Faham maksudnya? Ya, muslimin ini punya ulama. Ya, ulama untuk kaum muslimin. Wajib taat pada ulama itu, tapi dalam hal yang ma'ruf. Maka tentu guru dan murid itu lebih layak guru itu ditaati dibandingkan ulama nasional atau umum. Kenapa? Karena guru ini ya lebih bermanfaat untuk antum, lebih dekat pada antum, lebih banyak mengorbankan waktunya untuk antum secara personal atau secara keumuman murid, ya begitu. Lima lahu alaihi minal huquqil katsirah. Karena guru yang terdekat kepada antum, syekh antum, itu antum memiliki hutang hak-hak yang banyak padanya. Ya, setelah antum diberikan ilmu. Tapi ingat, guru di sini guru yang memberikan pada antum ilmu betul-betul. Bukan pegawai antum, bukan guru, antum bukan pegawai semata. Tapi yang memberikan antum ilmu. Ya. Kalau pegawai semata, bukan guru itu. Antum misalnya kerja sama ana, tapi antum enggak pernah ikut kajian ana, ya kerja aja mana. Maka ana bukan guru antum. Ana bukan guru antum. Terus ana siapa? Ana bos antum. Gitu kan? Taat pada bos sama taat pada guru mana yang lebih penting? Taat pada guru kan? Iya. Wal muradu bil ulama'i alladhina yuta'un. Yani maksud dengan ulama yang ditaati, ulama'ul haqq, ulama kebenaran, alladzina istaqamu 'alal kitab was sunnah 'ala fahmi as-salafis salih. Yang mereka beristiqamah di atas kitab dan sunnah, di atas pemahaman salafus salih. Tapi itu untuk adab at-thalib ma'a syaikhihi. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.